Oh, wo soll der sein denn rein, ey? Inilah keadaan sekarang, dimana di saat kita melaksanakan pembacaan maulid, para Wahabi melarang kita dengan alasan mudah-mudahan mereka yang melarang kita membaca maulid diberi hidayah dengan Allah, berkat mereka mendiami kota Madinah, berkat mereka mendiami kota di mana Rasulullah tinggal. Mudah-mudahan insyaallah.
Janggut tuh jadi sunahkannya. Ini nak sebenarnya kita mau perjelasan kepada para hadis yang anti Rasulullah, dikatakan kita dah anti Rasulullah, yang mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sunnah, padahal kenyataannya mereka adalah orang munafik. Karena sejarah rekam karena pelem-pelem kita mengalasi orang muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.